Tes, Oke, tes. yuk diterima tesnya. Oke, menit ke 15 sudah di depan mata, sahabat Ketendok. Silakan. Ya, silakan Pak Dijo Bentuk sambil. pas, Ya, bentuk ya. pas itu sudah on ya Pak ya? Yo, yo. Sudah Sudah on on ya? sudah aktif. Oke. Ya. Oke, okay, kita Jalan. mulai saja ya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, Kakak, sahabat Cat and Dog. Berjumpa kembali di webinar Cat and Dog, batch yang ke-49. Nah, kali ini temanya tentang apa sih? Berjumpa kembali dengan habis lebaran, kucing kena flu. Nah, flu itu apa? Gangguan saluran kemih bawah atau susah kencing. Bersama Dr. Hewan Prastiwi Febriana, beliau dari praktisi Pet Animal Syandana Pet Care Bogor sebagai pembicara pada pagi hari ini. Ada juga Dr. Hewan Alicia, praktisi Pet Animal Syandana Pet Care Bogor sebagai moderator pada pagi hari ini. Nah, bisa karena ini masih dalam momentum lebaran, saya perwakilan dari majalah Cat and Dog, ada Pak Dwijo, Pak Bambang, Pak Dharma mengucapkan selamat lebaran bagi yang merayakan. Tak lupa juga saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, selanjutnya sambutan pimpinan umum majalah Cat and Dog. Namun beliau berhalangan hadir, akan diwakilkan oleh manajer umum majalah Cat and Dog, Bapak Insinyur Darmanung. Selanjutnya presentasi narasumber, selanjutnya ada tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya, tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Syandana Pet Care Bogor atas hadirnya pembicara dan moderator pada webinar pagi hari ini, ada Dr. Hewan Prastiwi dan Dr. Hewan Alicia. Selanjutnya, nah, untuk webinar kali ini, bagi peserta, ada yang menarik loh. Apa yang menarik hari ini bagi peserta yang beruntung dapat akan ada voucher daily grooming untuk 3 peserta wilayah Bogor. Dan untuk peserta di luar wilayah Bogor, ada juga nih hadiahnya apa aja? Ada paket cat snack untuk 5 peserta. Ada juga paket wet food untuk 3 peserta di luar Bogor. Ini hadiah tidak dapat diuangkan. Selanjutnya, nah, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada IIPE, Indonesia International Pet Expo. Selanjutnya, ICA, Indonesian Cat Association. Selanjutnya, PERKIN, Perkumpulan Kinologi Indonesia. Dan klinik-klinik hewan partner yang telah bekerja sama di majalah Cat and Dog. Selanjutnya, terima kasih sahabat Cat and Dog yang selalu setia join di webinar dan semua sosial media majalah Cat and Dog yang telah subscribe, follow, like, share, dan komen.
Selanjutnya ya, itu untuk peserta hari ini ada diskon khusus POV edisi 2019 harga normal Rp175.000. Harga diskon tinggal Rp70.000. POV edisi 2021 harga normal Rp195.000. Harga diskonnya Rp145.000. Ya, selanjutnya adalah sambutan dari manajer majalah Info Cat and Dog, Bapak Insinyur Darmanung, dipersilakan. Silakan, Pak Darma. Ya. Terima kasih Pak Dijo dan Pak Yunil. Bapak Ibu semua peserta webinar Cat and Dog batch yang ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kolega semua peserta webinar batch ke-49 yang bertajuk Abis Lebaran, Kucing Kena Flu, Gangguan Saluran Kemih Jawa, atau Susah Kencing biasanya. Nah, ini sangat menarik sekali ini. Kalau di manusia biasanya gangguan pasca lebaran itu gangguan pencernaan. Banyak itu pada masuk rumah sakit-sakit perut karena pola makannya berubah gitu. Ternyata di kucing juga ada fenomena flut ini. Terima kasih kepada pembicara Dr. Prastiwi Febriana dan moderator Dr. Alisa dari keduanya dari praktisi Pet Animal Syandana Pet Care Bogor. Hidup Bogor ini sering jadi narasumber dokter hewan dari Bogor dan sekitarnya. Tapi kita juga ada narasumber yang dari luar Pulau Jawa bahkan ya, karena udah ke-49 itu ada yang dari Sumatera, Kalimantan, katanya Papua udah pernah jadi narasumber ada? Pernah, Nabire. Pernah, ya? Nabire ya, luar biasa, Masya Allah ya. Terima kasih Dokter Prastiwi dan Dr. Alisa. Tak lupa bahwa saya Dharma atas nama pimpinan redaksi Bapak Insinyur Bambang Soeharno dan Direktur PT Galus Indonesia Utama dalam kesempatan webinar yang batch ke-49. Kami selalu tak bosan untuk memperkenalkan diri, terutama bagi yang baru mungkin join di webinar ini atau yang mungkin udah lupa ya karena udah lama nggak ikut ya, bahwa majalah Info Cat and Dog itu sejak jadinya adanya pandemi kita memutuskan untuk melayani pembaca melalui berbagi ilmu melalui webinar. Sampai sini sudah ada batch ke-49 kali ya, udah 2 tahun lebih. Akhir 2020 sampai sekarang 2023. Bahwa PT Galus selain ada majalah Info Cat and Dog, juga unit usaha yang paling pertama adalah majalah Info Cat, majalah kesehatan hewan dan peternakan. Kemudian ada majalah Info Aquakultur, majalah budidaya perikanan, kemudian ada unit usaha penerbitan Gita Pustaka, penerbitan buku-buku kesehatan hewan dan peternakan, antara lain tadi disebutkan ada Indeks Obat Hewan. Nah, itu buku pedoman atau pegangan para praktisi peternakan dan kesehatan hewan, terutama dokter hewan ya. Kalau mau belanja obat atau apa yang sudah terregister, tinggal nyontek aja di ini,
buku indeks obat hewan, ya. Apa kandungan zat aktifnya, efikasinya dan lain sebagainya, ya, ada di situ. Kita juga untuk prastiki perikanan juga kita ada terbitkan di Kita Pustaka menerbitkan buku indeks obat ikan, ya. Walaupun tidak setebal buku indeks obat hewan, tapi buku produk-produk obat ikan sudah lumayan banyak, ya. Dari Kita Pustaka juga menerbitkan banyak buku lain dari biografi tokoh peternakan, ada buku-buku organisasi yang bisa dipelajari untuk memperkuat wawasan sebagai insan yang berkecimpung di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian di PT Galus Indonesia Utama, selain menerbitkan majalah peternakan, kesehatan hewan, dan perikanan tadi, serta penerbitan buku, juga kita ada unit usaha Kita Konsultan. Konsultan itu bisnis konsultan peternakan. Kalau Bapak Ibu mau mendirikan usaha peternakan dan kesehatan hewan, bikin farm, peternakan unggas, peternakan sapi, ya, yang sudah pernah kita layani, juga membuka farm di mana gitu. Kita bekerja sama dengan banyak ahli sebagai narasumber dan konsultan kita, terutama yang lebih intensi konsultan tentang registrasi produk hewan, ya, produk peternakan, obat hewan, ya, dan obat ikan. Ya. Kita biasanya bantu register dokumentasi dari tahap A sampai Z. Gitu. Kemudian di Kita Konsultan juga ada event organizer. Ya, event organizer itu menghelat seminar, berbagai seminar, terutama sebelum pandemi. Setelah pandemi ada webinar, juga ada hybrid, baik itu online maupun offline. Sekarang sudah kembali ke offline lagi, walaupun tidak menutup kemungkinan ada permintaan yang hybrid juga. Jadi kita layani, kita sudah kerjasama dengan perusahaan swasta, dengan lembaga pemerintah maupun lembaga luar negeri. Kita sudah bekerja dengan USEC Amerika maupun di kerjasama dengan Australia. Kita mengadakan webinar dan seminar yang lain. Juga kita setiap tahun kita event organizer ini selalu menghelat kampanye gizi melalui Hari Nasional Ayam dan Telur, Hari Telur dan Ayam Nasional HATN. Ya, setiap tahun itu sudah ke-12 atau ke-13 saya lupa, ya. Setiap tahun kita mengadakan tur di setiap daerah dan setiap tahun ganti provinsi, ya. Terakhir di Sumatera Barat. Rencana ini tahun 2023 nanti di Surabaya, Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita simak selanjutnya, tidak panjang lebar. Kita simak saja paparan dari narasumber kita, Dr. Hewan Prastiwi Febriana, yang nanti akan dipandu oleh moderator Dr. Alicia dari Sandana Pet Care. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Silakan, Mbak Yunil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmanung atas sambutannya pada webinar Cat and Dog Batch ke-49. Kali ini dengan tema kucing kena flut. Flut itu apa sih? Gangguan saluran kencing. Nah, sebelumnya saya
akan membacakan CV dari dokter hewan Alicia. Nah, berikut yang sudah tampil di layar, CV dokter hewan Alicia. Riwayat pendidikan beliau S1 FKH IPB 2015 sampai 2019. Pendidikan dokter hewan FKH IPB 2020 sampai 2021. S2 masih juga di kampus yang sama IPB 2023 sampai sekarang. Pengalaman kerja dokter asisten dosen divisi penyakit dalam SKHB IPB 2022 sampai sekarang, dokter hewan praktisi di Siandana Pet Care 2022 sampai sekarang. Nah, waktu dan tempat dipersilakan dokter Alicia. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Nah, sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Kedendok. Pada kesempatan sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada tim majalah Kedendok yang sudah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai penyanti acara, mungkin saya memperkenalkan diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Alisa, praktisi dari Klinik Siandana Pet Care. Hari ini akan menjadi moderator untuk sesi webinar kita batch ke-49 dengan topik gangguan saluran kemih bawah atau susah kemih. Nah, mungkin sebelum kita mulai juga, banyak nih dari sahabat Cat and Dog yang mudik saat Lebaran dan nggak sedikit juga yang menitipkan hewan kesayangannya di pet hotel. Tapi kok tiba-tiba pas pulang jadi susah kencing? Pasti pernah nih ada yang ngalamin. Nah, hari ini kita bakal bahas lebih lanjut. Nanti materinya akan dibahas oleh narasumber kita, Dr. Prasti Febriana. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, saya akan membacakan tata tertib webinar dan CV pendek dari pembicara. Untuk tata tertib. Nah, untuk sahabat Cat and Dog yang mungkin udah biasa ikut kegiatan webinarnya Cat and Dog mungkin udah bosan nih sama tata tertib, tapi izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinarnya pada hari ini. Nah, yang pertama, tata tertib webinar, peserta diharapkan memakai pakaian yang rapi selama webinar berlangsung. Kemudian yang kedua, semua peserta diharapkan mematikan suara atau memute suara pada saat pembicara atau moderator berbicara. Kemudian saat sesi tanya jawab, peserta boleh menyalakan suara atas izin moderator. Nah, pertanyaan bisa mulai ditulis di chat box di saat sesi presentasi. Jadi jika sahabat Cat and Dog sudah ada yang muncul pertanyaan di tengah-tengah presentasi, itu sudah boleh menuliskannya di chat box. Nah, setiap pertanyaan diharapkan menyertai nama dan kota, nantinya moderator akan memilih dan membacakan pertanyaan saat sesi tanya jawab. Dan pastikan di sekitar sahabat Cat and Dog tidak ada suara yang mengganggu jalannya webinar. Disarankan juga menggunakan headset jika ada potensi gangguan suara di sekitar lokasinya sahabat Cat and Dog. Nanti panitia akan menonaktifkan atau memute suara yang mengganggu jalannya webinar. Nah, mungkin itu tata tertib webinar. Selanjutnya saya akan melanjutkan membacakan CV pendek dari pemateri kita hari ini. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hari ini kita akan membawakan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Prasti Febriana atau biasa dipanggil juga Dr. Tiwi. Beliau merupakan dokter praktisi hewan kecil dari Klinik Siandana Pet Care Bogor. Beliau mengawali pendidikan S1 kedokteran hewan di Fakultas Kedokteran Hewan IPB pada tahun 2007 hingga tahun 2012. Kemudian melanjutkan program pendidikan dokter hewan di Fakultas Kedokteran Hewan IPB tahun 2012 hingga tahun 2014. Nah, pengalaman kerja beliau cukup konsisten di bidang praktisi hewan kecil. Beliau memulai karir sebagai dokter praktisi di Bogor Pet Center pada tahun 2014. Kemudian di tahun yang sama, beliau melanjutkan karir di klinik Cangki Pet Clinic hingga tahun 2019. Dan pada tahun 2020, beliau melanjutkan karir sebagai dokter praktisi hewan kecil di klinik Siandana Pet Care Bogor hingga saat ini.
Nah, mungkin itu sisi pendek dari pemateri kita hari ini. Mungkin kita sapa dulu pemateri kita. Selamat pagi, Dr. Tiwi. Pagi, Dok. Nah, gimana, Dok? Sehat kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Nah, mungkin sahabat Cat and Dog sudah tidak sabar ingin mendengarkan materi dari Dr. Tiwi. Nah, untuk waktunya saya persilahkan. Silakan, Dr. Tiwi. Baik, terima kasih, Dr. Arita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter. Hari ini kita perkenalkan dulu saya, dokter. Biasanya dipanggil itu dokter Tiwi. Selain banyak yang kenal dokter Tiwi, praktek fisioterapi health care. Gitu. Memang kenapa pilihan kasus kali ini kita pilih SLUTD untuk habis lebaran itu memang banyak, ada beberapa kasus yang muncul susah kencing. Kenapa sih kok habis lebaran kucing-kucing jadi pada susah kencing, atau pas habis dibersihkan jadi susah kencing. Nah, itu kita kasih, ya kan, kita bahas di webinar kali ini. Mungkin bisa next slide-nya. Next, bisa di next. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita mesti tahu dulu nih apa sih tuh SLUTD. Sampai saya tuh sempat dengar ada iklan si Mbak Gigi itu iklan nih makanan ini anti SLUTD. Wah, lumayan terkenal juga nih si SLUTD ya, gitu. Jadi SLUTD ini singkatannya itu menjadi singkatan feline lower urinary tract disease atau gangguan saluran kemih bagian bawah pada kucing. Dan saluran kemih bagian bawah itu biasanya melibatkan kantung kemih, vesika urinaria atau kantung kemih, dan juga uretra pada kucing. Umumnya banyak terjadi itu yang diawali oleh virulen idiopatik sistitis atau radang kantung kemih yang belum penyebabnya belum pasti. Next. Untuk kita tahu nih, untuk mencegah ya, kita harus tahu dulu gejala awalnya. Biasanya gejala awalnya itu kita akan sering ngelihat urinasi kucing itu lebih sering. Sik-sik gitu. Karena normalnya itu urinasi kucing itu 1-2 kali per hari. Lebih dari itu kita mulai curiga. Wah, kenapa nih? Kok dia titiknya dikit-dikit? Sik-sik, mencerat-mencerat. Sesuatu yang aneh, lebih dari 2 kali dan sedikit gitu. Selain dari frekuensinya, kita bisa lihat dari posisi dia saat melakukan urinasi. Dia biasanya akan merjam lebih lama dengan posisi membungkuk. Posisi membungkuk ini umumnya dia menunjukkan kalau dia sedang ada gangguan di daerah perut. Dia menahan sakit di daerah situ. Selain bungkuk, lebih sering dia jilat-jilat area kemaluannya. Kalau kita mungkin nggak bisa pipis, bisa bilang ya, kayak gini, aduh, kok ini perut sakit? Nggak bisa apa ya yang dirasa, tapi dia nggak, kalau kucing nggak akan bisa bilang, dia hanya akan merasa daerah sini dia merasa tersumbat. Dengan cara dijilat, dia berharap sumbatan itu bisa hilang gitu. Selain karena menjilat juga, dia biasanya kalau kita lihat urin yang keluar sedikit-sedikit itu warnanya lebih pekat. Normalnya itu warna urin bening sampai kuning terang. Ketika kuning pekat, coklat, bahkan merah muda, kita harus curiga ada sesuatu yang nggak normal, kulitnya lebih pekat. Kalau pada tahap lebih lanjut, kalau masih sedikit masih kuat, terkadang kucing itu masih mau makan. Pada tahap lebih lanjut, dia akan merasa sakit karena kantung kemihnya penuh dan rasa sakit ini membuat dia nggak mau makan. Kalau udah nggak mau makan, dia lemas, menahan sakit, nafasnya akan jadi lebih cepat. Untuk stres selanjutnya, ini kita bisa lihat dan dari gambar postur urinasi normal tentunya akan lurus, bukan lurus, dan urin keluar dengan lancar. Pada saat dia merejan atau merasa sakit, ini akan tampak punggungnya
punggungnya akan melengkung seperti ini. Kalau melihat kucing merejan dalam posisi punggung melengkung seperti ini, kita harus curiga nih. Kok dia lama ini, tapi harus dipastikan merejannya apakah merejan karena reses atau merejan karena mau urinasi. Nah, itu kita harus bisa pasti membedakannya di dokter hewan. Dan akan sering tampak kucing menjilati-jilati area kemaluannya karena dia berusaha untuk membuat urinnya keluar. Next. Jadi jenis gangguan saluran kemih itu macam-macam, nggak hanya batu aja. Bisa karena batu, bisa juga karena nggak batu. Yang selain karena batu itu biasanya karena bakteri. Atau yang bakteri ini kita masih awal disebutnya sistitis. Tadi radang kantung kemih, biasanya bakteri-bakteri yang sering muncul itu seperti E. coli, Enterococcus, Staphylococcus, Corynebacterium, bacterium, Purilaticum. Selain itu kristal juga sering muncul. Idiopatik nih jenis yang paling sering gangguan saluran kemih yang muncul itu karena idiopatik atau penyebabnya yang belum kita ketahui. Bukan menutup kemungkinan, ada kemungkinan juga penyebab saluran kemih itu karena gangguan tumor dan gangguan hormonal. Gitu. Ada juga karena perubahan lingkungan. Juga bisa. Next. Nah, ini jenis penyebatan jenis-jenis penyebatan di saluran kemih. Kristal itu belum tentu batu, dan batu itu belum tentu kristal. Tapi kristal-kristal penyumbat di saluran kemih itu bisa berubah menjadi batu. Kristal itu bisa terbentuk biasanya karena sisa-sisa metabolisme yang tidak tercerna dengan sempurna. Gitu. Dan jenis-jenis batuan yang sering menginfeksi, yang sering terbentuk di saluran kemih itu ada beberapa jenisnya, diantaranya sulfide, oksalat, isin, dan urat. Biasanya yang juga ada uretra plak ya. Ini kesumbatan-sumbatan di uretra itu bisa karena runtuhan sel, bisa karena protein yang berlebih, juga karena lendir-lendir ini biasanya dihasilkan dari sisa-sisa metabolit bakteri yang menginfeksi saluran kemih dan uretra. Nah, ini ada contoh gambar batuan sulfide ya. Batuan sulfide ini biasanya umumnya mudah terbentuk, paling mudah terbentuk pada kondisi pH asam. Pada kondisi pH asam, dan tapi batuan sulfide juga mudah larut pada kondisi masih infeksi awal pada kondisi basa urin. Yang agak jahat ini si oksalat. Si oksalat ini dari literatur yang saya baca belum ada zat yang bisa menghancurkan si oksalat ini. Kalau si sistin mirip sama sulfide urat. Nah, ini juga jenis-jenis gambar batu ya. Lihat dari jenisnya itu, si oksalat dia lebih ke runcing-runcing. Yang berbahaya itu memang si oksalat runcing-runcing ini tuh yang terkadang menyebabkan si kencing urinasi itu dia sampai berdarah. Kenapa sih bisa sampai berdarah? Pertama itu dia bisa karena gesekan si batu-batu oksalat ini melukai dinding saluran kemih sehingga menyebabkan perlukaan di dinding saluran kemih itu. Sistrofagia yang kadang juga tidak menutup kemungkinan itu si kombinasi nih, sulfide sama oksalat itu kombinasi. Bagian luarnya sulfide, bagian dalamnya oksalat. Mungkin bagian luarnya bisa hilang si batu sulfide-nya, tapi batu oksalatnya masih tersisa, hanya bisa tersisa sedikit. Yang agak serem kalau kombinasi bagian luarnya oksalat, bagian dalamnya sulfide, nah itu agak susah hancurnya. Itu kenapa juga pengobatan kantung kemih ini untuk FLUTD ini agak panjang. Next. Nah, faktor-faktor predisposisi atau yang mendukung gangguan kemih ini, itu ras juga mempengaruhi. Umumnya ras tersian pada kucing itu lebih sering. Genetik juga mempengaruhi. Gender biasanya kalau jenis jantan itu lebih sering untuk terkena
feline FLUTD ini dan pada jantan, itu umumnya batu yang sering terbentuk itu batu oksalat. Sedangkan pada betina itu batuan sulfide. Dan umur kalau dari literatur sih masih umur itu mempengaruhi sekitar yang terkena penyakit ini sekitar usia ya 6-8 tahun. Awal-awal saya praktek itu juga umur yang terkena sekitar usia 4-3 tahun, tapi kesini-kesini itu makin banyak kucing usia 1 tahun, 8 bulan, 9 bulan juga kena. Berarti ini ada faktor lain yang menyebabkan kenapa kok sampai ada usia segitu gitu. Biasanya kalau umur itu kenapa seperti itu, biasanya kalau umur itu kita patokannya di usia tua karena metabolik tubuhnya itu mulai menurun ya, jadi dia metabolisme kalsiumnya, metabolisme magnesiumnya dia itu mulai berkurang kalau untuk usia tua. Itu patokan kita penyakit usia. Tapi mungkin wah usia 1 tahun ini ya kena flu, usia 8 bulan kita tuh ada yang 9 bulan udah kena flu. Itu ada faktor lain. Selain itu steril juga mempengaruhi untuk kucing jantan terutama ya. Kenapa sih dia mempengaruhi? Karena stres pada kucing itu dia akan meningkatkan pH urin dan stres pada kucing itu akan membuat pH menjadi asam. pH kantung kemih itu menjadi asam dan kondisi asam pada kantung kemih itu dia akan mempengaruhi untuk pembentukan batuan-batuan dan kristal di sana. Salah satu stres itu dia biasanya nggak kawin. Kenapa sih dok? Kok emang kalau di steril dia jadi nggak kena flu ya? Itu hanya mengurangi salah satu faktor. Salah satu mengurangi faktor stres yang akan menyebabkan dia nggak mau dia mau kawin tapi nggak dikawinin. Nah itu salah penyebabnya. Makanya salah satu untuk apa ya? Mencegahnya steril. Jadi dia rasa ingin kawinnya hilang, tapi nggak menutup kemungkinan kalau udah disteril masih bisa kena juga karena ada faktor lainnya, gitu seperti berat badan juga harus dijaga, jangan sampai obesitas itu mempengaruhi gangguan saluran kemih. Obat-obatan juga ya, obat-obatan itu kita harus hati-hati karena kan terkadang cat lover itu datang ke klinik udah diobatin ya. ini obatin ini, gitu. Nah itu kadang mempengaruhi juga, terlalu banyak menggunakan vitamin C juga kurang baik, terutama pada kucing jantan kita harus hati-hati sekali untuk vitamin C karena mempengaruhi keasaman di kantung kemih itu. Penggunaan antasida gitu karena tinggi magnesium, penggunaan obatan dari kortikosteroid ini karena dia mempengaruhi ekspresi kalsium di tubuh itu. Jangan lupa lingkungan juga harus kita manage ya. Ya misalkan untuk litterbox-nya, jangan litterbox-nya baiknya idealnya itu kalau misalkan kucingnya 3, kalau pipisnya bareng-bareng dilebihin 1. Dilebihin 1 jadi 4. Terus kucing jantan jangan ditaruh bersebelahan persis. Dan idealnya juga jarak antara pakan dan pasir itu sekitar 50 meter idealnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari gambar struktur saluran kemih berikut ya. Kenapa kucing jantan lebih rentan terkena flu dibanding kucing betina? Dari gambar ini kita bisa lihat saluran kemih pada kucing betina itu lebih pendek dan liangnya itu lebih lebar. Itulah mengapa sumbatan-sumbatan jarang terjadi di kucing betina. Dan kalau di kucing jantan, kita lihat saluran dari penis sampai ke uretra itu lumayan panjang. Ini yang terkadang ada sumbatan-sumbatan di sini. Di sini kita lihat ada kelenjar prostat, itu juga yang mempengaruhi stres hormonal pada saat gangguan susah kencing. Di mana si prostat ini kan dia fungsinya akan membesar dan mengecil untuk menutup saluran uretra ini pada saat dia urinasi, yang dia akan tugas itu akan kapan dia urinasi, kapan dia mengeluarkan sperma, itu fungsi si prostat. Ketika
ingin urinasi, saluran sperma akan tertutup. Ketika akan dia ejakulasi, saluran urinasinya yang akan tertutup. Pada kondisi bingung, dia sebenarnya mau kawin, tapi nggak kawin, nah proses ini dia akan mengalami kebingungan dan akan menyumbat daerah uretra tersebut. Gitu. Dan kalau di betina umumnya lebih banyak karena bakteri ya, karena bukan karena batuan, lebih banyak karena bakteri dan lebih banyak juga magnesium, karena pada saat dia birahi itu dia kondisinya menjadi lebih basah dan itu memudahkan bakteri-bakteri untuk masuk pada betina yang birahi tapi tidak dikawin. Next. So, penanganan yang pertama nih, kalau udah melihat ada kucing, wah kucingnya mau rejan, pipisnya dikit-dikit, nggak mau makan. Pertolongan pertama apa sih? Gitu. Kadang kan masih terhitung ya klinik 24 jam itu. Kejadiannya terpantau tengah malam. Oh, gimana nih pulang mudik, dia mau rejan, kita bisa pertama bersihkan dulu ujung penis si kucingnya itu sambil dipijat secara perlahan. Sambil harapannya batu-batu di bagian paling ujung itu bisa keluar. Kemudian kita bisa tekan bagian perut belakang di dalam paha-paha itu untuk mengeluarkan urinnya. Harapannya bisa keluar walaupun sedikit. Karena kalau terjadi gangguan seperti ini, tugas utama kita adalah benar-benar mengeluarkan urin. Nah, sampai urinnya balik lagi ke ginjal. Ganti pakan khusus urinary ya. Dan kalau memungkinkan segera bawa ke dokter hewan untuk mendapat pendapat medis. Biasanya kalau di hewan itu dia akan dipalpasi atau dipegang, diraba bagian perut belakang untuk memastikan apakah VU-nya kencang atau tidak. Ketika biasanya kalau sudah dipalpasi masih keluar, tergantung dokter hewannya masih memungkinkan untuk bawa obat pulang. Biasanya kalau saya itu oke, bawa obat pulang aja. Cuman ketika datang dipencet masih keluar, tapi kucingnya udah letargi gitu, udah lateral, udah lemas, itu kita harus langsung pasang kateter walaupun pipisnya masih keluar sedikit-sedikit. Untuk memastikan batuannya sebesar apa, sebanyak apa, kita bisa melalui USG dan kita lanjut ke pemeriksaan hematologi dan kimia darah untuk cek seberapa infeksi dan apakah sudah ada gangguan ginjal maupun organ lainnya. Kadang diperlukan juga emergensi untuk histosintesis. Pada tahap lebih lanjut akan dilakukan urostomi atau dibedah bagian VU-nya. Next. Bisa next slide-nya. Nah, ini gambar dari literatur ya. Kantung kemih. Ini gini kantung kemih anjing karena dapatnya gambar literaturnya kantung kemih anjing itu dia batu-batuannya akan berbentuk seperti ini. Seberapa berbahaya ya kalau bisa dibiarkan terus-menerus seperti ini, kantung kemih itu akan menipis sekali karena volumenya meningkat dan volume kantung kemih setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang dua kepala tangan dia baru penuh, ada yang satu kepala tangan udah penuh, ada yang setengah kepala tangan sudah penuh. Gitu. Next. Nah, ini bisa dilihat juga gambar jembatan-jembatan. Kalau yang untuk gambar yang sebelah sini, untuk gambar yang ini itu anjing. Ini uretranya, jembatannya di pangkal penis, di antara uretra bisa dilihat. Dan yang gambar yang B, yang sebelahnya itu jembatan-jembatan. Makanya kita itu pada saat pemasangan kateter berbeda-beda. Baru masuk kateter sedikit, udah penuh, udah nyangkut. Nah, itu bisa dibantu dengan flushing. Kadang ada yang memasuknya juga lancar. Jadi memang kondisi batuan itu bisa tersebar sampai ke penis dan uretra. Next. Berdarah. Kadang kan urinnya berdarah. Kita mesti lihat juga pada cat lover sekalian, kalau berdarah itu nggak hanya
urinnya saja yang berdarah, bisa berdarah juga sampai kantung kemihnya bisa dari sini, kantung kemihnya perdarahan sampai selaput luar dan selaput dalam. Terkadang runtuhan-runtuhan darah ini juga yang jadi penyebab penyumbatan saluran uretra. Gitu. Next. Nah, ini kita lihat ini dinding-dinding kita dapat literatur sapi, tapi pada kondisi perdarahan seperti ini kurang lebih ada yang kondisi seperti ini juga. Dan kalau dilihat melalui sel, kita lihat dinding-dinding sel PU, isi sel-sel payungnya sudah mulai rusak dan hancur karena perlukaan. Pada kondisi seperti ini, pengobatan yang diperlukan adalah multivitamin untuk pelapis dinding si VU-nya, vesika urinarianya. Yang pelapis yang diperlukan itu juga berfungsi untuk pelapisi dan cairan yang sudah masuk ke dalam sel, kita perlu pertahankan juga dengan multivitamin penahan sel. Multivitamin cairan intrasel. Gitu. Next. Ini salah satu contoh pada kronis ya. Pada sisi kronis berulang seperti ini gambarnya, nodul-nodulnya. Inilah kenapa kita kalau makan itu nggak bisa sebentar. Kita perlu lama minimal 3-6 bulan. Bahkan ada yang sampai seumur hidup karena kita nggak tahu di dalamnya itu kantung kemihnya sudah seperti apa kondisinya. Dan pada kondisi kronis seperti ini, penyembuhan memerlukan waktu. Next. Ini contoh VU yang terkena, kantung kemih yang terkena tumor. Proliferasi sangat tinggi sel kantung kemih sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan dan pergerakan dari kantung kemih mengocor, mengecil lagi karena kan ya seperti itu. Next. Nah, obat-obatan yang diperlukan pada saat ini itu kita antibiotik. Kalau melihat dari letaknya antibiotik ini biasa kita pakai yang untuk menangani si bakteri-bakteri tadi yang tidak, yang ramah untuk ginjal juga, yang ramah untuk ginjal dan organ lainnya. Kita perlu pereda nyeri karena ini akan sakit sekali. Ambang batas rasa sakit pasien itu individual. Kadang hamil baru penuh banget, ada yang baru sedikit gitu udah, oh nafasnya udah heboh, udah sakit banget. Perasaan belum penuh banget ini, tapi kalau order dulu sampai susah banget itu dia baru ngerasa saat ini. Tapi untuk pencegahan kita harus kasih pereda nyeri, perlu penenang juga terkadang untuk kasus tertentu, tapi nggak setiap kasus kita perlu antiradang juga. Kita kasih suplemen VU seperti tadi ya, suplemen yang paling sering udah banyak saya lakukan itu mungkin bisa kayak sistet itu multivitamin yang isinya glukosamin. Itu bisa sebagai fungsinya pelapis dinding VU dan fungsinya menarik air ke dalam dinding VU. Ketika air sudah masuk ke dalam dinding VU, nah caranya itu harus dipertahankan dengan albumin, biasanya dengan albumin itu untuk mempertahankan cairan intrasernya. Jadi kita batu-batuan penyumbat atau sisa-sisa penyumbat perlu dieliminasi juga dengan elixir, kita tambah lagi multivitamin, dan juga kalau perdarahan terjadi secara hebat, bisa ditambahkan anti perdarahan. Next. Nah, ini kita pencegahannya, kita perlu memperhatikan lingkungan. Seperti yang disampaikan sebelumnya itu, idealnya pakan sama cat litter itu 50 meter gitu. Kucing jantan jangan ditaruh bersebelahan. Box kasir dilebihkan satu, idealnya sih satu-satu ya. Cukupin satu, cuma kadang kalau 5 ekor atau 3 ekor gitu, dilebihkan satu, box kasirnya jadi 4. Pola makan yang teratur sama jenis pakan, kalau diusahakan yang rendah natrium, tinggi natrium dan sodium. Karena dengan pakan yang tinggi natrium dan sodium itu membantu
si kucing merangsang untuk minum terus-menerus, untuk minum lebih, dan natrium ini juga dia membantu untuk reabsorpsi di air di tubuh ginjal. Dan kebiasaan alamiahnya juga perlu diperhatikan, seperti kawin, seperti diajak ngobrol, disayang, itu juga mempengaruhi. Karena untuk pengalaman beberapa pasien yang rawat inap itu, yang dijenguk dan tidak dijenguk, itu recovery-nya lebih bagus yang dijenguk dan mendapat perhatian intens dari obat. Nah, ini kita ada contoh kasus ya. Kucing namanya si Bule, jenis kelaminnya jantan, usianya 4 tahun, dia rasa campuran. Jadi kasusnya terjadi saat tanggal 26 Agustus tahun kemarin, tahun 2022. Si Bule itu datang ke klinik, kondisi letargi lateral, tidak letargi lateral, datang kuping besar dan nafas cepat. Kita cek hasil kardiografinya besar dan kencang. Maksudnya, wah ini put. Ini put, kita coba untuk pasang kateter ini, contoh si Bule pas datang ke klinik, ini videonya dia benar-benar lemas. Kita sampai khawatir. Okay. Kita sempat coba pasang kateter Bule itu sekitar 2,5 jam. 2,5 jam itu nggak masuk-masuk. Benar-benar nggak bisa masuk itu kateter. Akhirnya dia masih lemas gitu. Kita sempat panik juga. Kita pasang infus, jermet, ini sesuatu bisa terjadi. Akhirnya kita putuskan untuk USG, kita pasang kateter dengan di sintosentesis terlebih dahulu. Tekanan VU itu mempengaruhi masuk kateter, ketika tekanannya kuat, si kateter itu nggak bisa masuk. Setelah di sintosentesis, alhamdulillah, kateter bisa masuk, lalu kita melakukan USG. Apakah penyebab kateter bisa masuk hanya tekanan saja, atau ada batuan-batuan yang memang besar. Hasil USG-nya Bule, bisa dilihat. Bisa dilihat dulu ini, dari lagi di USG, ini sebenarnya seperti terbius, padahal ini nggak terbius, ini benar-benar emergensi sekali. Ini kalau tak sedikit, sesuatu bisa terjadi sama si Bule. Gitu. Bisa next, hasil USG-nya. Nah, ini hasil USG. Alhamdulillah, batuan di kantung kemih Bule tidak terlalu banyak, hanya ada runtuhan-runtuhan sel, gitu, dan ada runtuhan-runtuhan sel, dan infeksinya juga nggak terlalu tinggi, masih normal. Jadi memang juga ini dia tipe yang nggak tahan rasa sakit, gitu juga. Cuman kita kemarin nggak sempat kimia darah untuk mengetahui fungsi ginjalnya, gitu. Next. Nah, ini alhamdulillah Bule kita pasang. Jadi hari itu benar-benar seharian si Bule ngurusin si Bule, karena dia memang kejutan banget dapat kasus seperti itu. Terus ini pasang kateter pagi, malam jam 9, alhamdulillah dia udah mau makan jam 9 malam. Jam 9 malam dia mau makan. Next. Nah, ini foto terakhir Bule dikirim oleh maminya hari Kamis kemarin. Alhamdulillah dia udah sehat. Makannya masih pakai pakan khusus. Halo Bule. Iya. Sekian. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa melalui dokter Alisa. Oke. Terima kasih Dr. Tiwi atas pemaparan materinya nih. Sangat menarik dan insightful ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Dan mungkin buat yang pernah mengalami kasus ini, anabolnya jadi kayak dapat nambah lagi ilmunya gitu. Nah, tadi sudah disampaikan materi dan tadi selama pemaparan materi juga saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi mungkin masih ditunggu dulu nih. Untuk yang mau bertanya silakan menuliskan pertanyaannya melalui chat box. Atau nanti bisa dibacakan dan disampaikan pada Dr. Tiwi agar bisa dijawab. Nah, mungkin reminder juga untuk
sahabat Cat and Dog. Untuk yang sudah hadir, nanti akan ada hadiah yang menanti di akhir acara. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pertanyaan, karena bakalan ada hadiah-hadiah menarik yang menanti di akhir acara. Tuh. Oh ya, Dokter Tiwi. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, saya mau duluan bertanya, boleh ya? Iya, boleh. Gini, Dok. Dari semua banyak kasus yang muncul, banyak sekali kadang owner-owner yang bertanya, kok kalau katanya kalau di steril tuh lebih bagus buat kucingnya biar nggak sulit kencing. Itu sebenarnya kenapa sih, Dok? Apa hubungannya di steril sama nggak steril? Terus ada hubungannya nggak sih steril jantan sama steril betina terhadap kejadian susah kencing? Ya. Sudah? Dijawab ya, Dok. Jadi kalau misalnya satu sempat disampaikan sebelumnya, kalau untuk hormonal itu mempengaruhi. Ketika kucing ingin kawin dan tidak dikawinkan, di kelenjar prostat itu dia akan bekerja bingung gitu melalui fungsinya. Dia akan membesar, menahan si saluran sperma untuk keluar. Nah, jadi kelenjar prostatnya itu akan bekerja lebih keras untuk menutup saluran sperma itu. Gitu. Pertama itu. Kedua, berhubungan dengan tingkat stres. Ketika kucing ingin kawin, tapi tidak dikawinkan, dia akan stres. Kondisi stres pada kucing itu membuat kondisi pH ke kantung kemih itu menjadi acak. Dan kondisi kantung kemih yang acak akan membuat batuan-batuan di saluran kemih itu lebih mudah terbentuk. Dan itu salah satu bisa jadi penyumbatan di saluran kemih. Untuk kucing jantan seperti itu. Dan pada kucing betina memang bagus juga di steril. Kenapa? Karena pada saat ini dikawinkan, tapi tidak dikendirikan, itu pada saat ingin kawin itu, atau pada saat birahi itu, positif dia akan lebih terbuka ya, akan lebih terbuka, dan kondisi vulva itu akan menjadi lebih basah. Pada kondisi basah, bakteri-bakteri akan lebih mudah masuk ke dalam saluran kemih. Nah, kondisi yang seperti itu yang bisa menjadi gangguan saluran kemih pada betina. Mengapa kita dulu steril? Karena kalau kucing jantan itu dia mengurangi kerja si prostatnya. Wah, udah nggak pengen kawin gitu, stresnya hilang, jadi batuan tidak terbentuk. Sama pada betina pun seperti itu. Ketika ovariumnya diambil, hormon untuk kawinnya juga akan nggak terproduksi lagi. Jadinya dia bakteri-bakteri dan penyebab stres pada kucing betina juga akan berkurang. Gitu. Tapi untuk hormonal, untuk kasus yang steril ini hanya salah satu penyebab ini. Gitu. Salah satu yang harus kita eliminate untuk penyebab gangguan saluran kemih. Terima kasih, Dokter Tiwi. Ya. Jadi kalau bisa sedikit disimpulkan, kuncinya ini di kondisi stres ya, Dok? Sangat mempengaruhi kondisi kantung kemih. Oke, terima kasih, Dok. Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita mulai bacakan satu-satu ya, Dokter. Baik. Ini ada pertanyaan pertama dari YouTube. Dari Darwida Siswanto. Nah, pertanyaannya, apakah makanan murah dan makanan premium berpengaruh terhadap FLUTD? Lalu pada usia berapa harus mulai waspada kondisi FLUTD ini bisa menyerang anabol kita? Tergantung Mas siapa tadi, Mas Darwin ya? Darwida. Darwida. Halo Mas. Biasanya tergantung. Kita selalu bilang itu, loh ini gimana sih pakannya gitu kan, lumayan juga nih kalau beli pakannya ini gitu. Biasanya tergantung komposisi pakannya, karena biasanya kalau pakan yang khusus urinary itu dia akan rendah protein untuk mengurangi terbentuknya batuan, dan dia akan tinggi
lebih tinggi kandungan natrium dan sodium dibanding yang lain karena itu merangsang si kucing untuk minum. Pertama itu kalau yang pertama, kalau pakan yang di bawah premium itu yang kita takutkan itu memang ada magnesium dan kalsiumnya yang lebih tinggi dibanding makanan yang lainnya. Karena kita nggak pernah bisa tahu respon sibel metabolisme setiap individu itu berbeda. Karena ada kasus itu makan pakai merek ini, satu rumah itu jantan, makan pakai merek ini, medium ke bawah, dari tiga jantan itu, tiga yang keluar ini yang dua baik-baik saja. Jadi kita nggak bisa menjudge pakan ini begini gitu. Ini memang tergantung responsibel si masing-masing individunya. Cuman dari kandungan, kalau kandungan pakan perbedaan yang cukup kecil, yang urinary sama yang non urinary atau yang premium ke bawah dari kandungan seperti yang disebutkan. Kemudian ini dok, yang berikutnya tadi usia berapa harus mulai waspada? Oh iya. Kalau dari literatur, sebenarnya saat ini tuh saat usia ya, pada saat usia tua itu metabolis tubuh mulai berkurang, mulai menurun. Terutama metabolisme kalsium, magnesium, nah itu yang akan menjadi cikal bakal kesehatan biasanya usia 6-8 tahun menurut literatur. Tapi kesini-sini dengan berbagai macam makin banyak itu munculnya jenis pakan itu, satu tahun kita pernah dapat pasien, kita mulai amati aja, bisa mulai satu tahun nanti kerusakan ini kebanyakan usia satu tahun. Kalau pakai pakan yang under premium ya. Oke, terima kasih Dok Tili. Semoga bisa terjawab pertanyaannya Mas Darwida. Jadi tadi dari pertanyaan tersebut, intinya kita perhatikan juga kandungan mikronutrien dari pakan yang kita pilihkan untuk anabul kita. Jadi terpenting jangan terlalu tinggi protein ataupun jangan terlalu tinggi kandungan mineralnya yang mungkin bisa menjadi faktor pembentukan kristal di anabul kita. Dan untuk usianya, mungkin memang kita harus waspada untuk hewan-hewan yang sudah tua. Karena tadi masalah dari metabolisme tubuhnya yang mungkin sudah menurun. Nah, untuk pertanyaan berikutnya dari Nimas Ayu Arce, domisili Jakarta. Nah, yang pertama, ini ada dua pertanyaan nih dok. Yang pertama pertanyaannya itu, untuk kes FLUTD kenapa sering berulang? Padahal makanannya sudah menggunakan urinary care sebagai protection. Dan yang kedua, apakah untuk treatment preventif bisa menggunakan KG beling atau batugin untuk riwayat kucing atau dog dengan FLUTD? Oke, bisa dijawab untuk pertanyaan pertama dulu, dok. Kita kenapa? Satu mungkin ya, dok, ya. Jadi lebih enak ya satu pertanyaan dijawab, baru nanti lanjut lagi. Iya, boleh, dok. Jadi yang pertama itu berulang ya? Ya, kenapa sering berulang FLUTD? Padahal sudah diberikan pakan urinary care sebagai proteksi. Jadi ada jenis pakan itu beda-beda ya. Kita sempat ikut diskusi dengan berbagai brand pakan juga. Ada yang mengklaim untuk bisa melarutkan sistrupide itu hanya si pakan itu, si pakan si premium CR. Si pakan si premium CR itu dia mengklaim bisa melarutkan sulfat, kalau oksalat hanya bisa menghancurkan, dan enggak semua jenis pakan dari CR ini bisa melarutkan sulfat, hanya yang jenis SO. Kalau yang jenis CARE itu sifatnya untuk pencegahan dan untuk tidak kasus relaps. Ketika udah sering relaps, memang bagusnya untuk pakai yang SO seumur hidup. Dan idealnya untuk mencegah relaps itu memang yang SO itu 3-6 bulan itu nggak boleh ganti, wajib SO. Ketika sudah 6 bulan SO terus relaps, harus SO. Nggak bisa, harus SO seumur hidup. Dan selain karena pakan, faktor lingkungan juga mempengaruhi stres, juga mempengaruhi itu.
saya sempat ada kasus juga, lumayan sering kasus ini ya, adik-adik itu bisa sebulan, kalau lagi sedikit bisa juga, kalau lagi banyak bisa sampai 8-9 orang. Itu pernah ada kasus dia relapse. Relapse itu dia baru sebulan. Kita selidiki, kenapa ya dok, ini kita mau dijaga 2 bulan, tapi dia kambuh. Gitu. Obat masih berisiko, ibu berbuat, gimana ada berapa kucing? Gitu. Masih ada 2 kucing, ini. Yang sering diajak ngobrol, yang mana ternyata yang lebih sering diajak ngobrol itu kucing yang satu, yang nggak kena flu. Yang kena flu ini, ketika mau masuk kamar, selalu diusir. Gitu sih bu cerita, ah gitu bu, ini coba memulai bagi perhatiannya secara rata, dibagi, diajak ngobrol juga, alhamdulillah sampai sekarang nggak kambuh. Jadi memang manajemen lingkungan juga stres juga itu mempengaruhi. Oke, terima kasih dokter. Ya, pertanyaan tadi. Yang kedua, apakah untuk treatment preventif bisa menggunakan KG beling atau batugin untuk riwayat kucing atau dog dengan kasus FLUTD? Preventif itu kan berarti maksudnya pencegahan ya. Ketika udah untuk pencegahan, kurang pas kalau menggunakan batugin atau elixir bahkan batugin atau KG beling. Penggunaan batugin atau KG beling umumnya hanya untuk kasus saat terjadi kasus, dan itu pun harus disesuaikan dosisnya, disesuaikan dengan kondisi pada saat itu, dan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan fisik. Terima kasih dok. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan, untuk preventif itu kurang ideal kalau kita menggunakan sedia-sedia tersebut ya dok ya. Jadi lebih baik kita memanage bagaimana dietnya, lingkungannya, agar bisa mencegah terjadinya kasus FLUTD bisa berulang lagi. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya dari saudara Sukma. Saya Sukma dari Bogor, ingin bertanya untuk kitten dan sudah bengkak perut bagian bawah dan kencingnya kuning pekat, penanganannya bagaimana ya dok? Kitten usia? Baru 1 bulan usianya. Jadi untuk perut bengkak, untuk kitten usia 1 bulan, belum tentu itu karena, dan urin pekat belum tentu karena gangguan saluran kemih. Kita harus pastikan dulu bagian bengkaknya yang sebelah mana. Apakah abdomen atau perut yang bengkak secara keseluruhan? Apakah lambungnya yang membengkak? Apakah kantung kemihnya yang membengkak? Kita harus perhatikan kondisi itu juga. Kemungkinan kalau untuk kucing usia 1 bulan dengan urin pekat, kita karena dehidrasi atau sakit yang lainnya. Baik, terima kasih dok. Jadi kalau misalkan ada kebengkakan di daerah perut, itu perlu dipastikan juga dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di mana area yang besar. Dan jika pun di sini disebutkan kencingnya berwarna kuning, bisa jadi penyebabnya yang lain. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, begitu ya dok ya? Iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya dari YouTube, dari Wahyu Winata. Apakah jika diberikan makan nasi atau makanan manusia, kucing lebih rentan terkena FLUTD? Nah, kira-kira gimana tuh dok? Nasi atau makanan manusia. Kalau secara teorinya itu, kucing hewan karnivora sejati. Jadi berikanlah makanan sesuai jenisnya. Cuman terkadang, kalau makan nasi itu kan kita proteinnya juga tidak terukur pakan ya, pakan khusus gitu. Nah itu mungkin mempengaruhi dia, mempengaruhi pencernaannya, mempengaruhi penyerapan nutrisinya. Nah itu juga bisa mempengaruhi ke stres mungkin juga seorang. Makanan lain selain nasi maksudnya ikan gitu kan, apa ya gimana? Mungkin makanan-makanan yang sering dimakan manusia kan gitu ya, dok. Kayak nasi, terus kadang kan lauk-lauk ya, nasi kayak gitu. Nasi kayak gitu. Bagusnya sih kalau dihindari nasi
cuma untuk idealnya ya, idealnya dihindari karena pencernaan yang didesain untuk karnivora. Dan terima kasih. Penyerapan juga. Oke, terima kasih. Jadi mungkin apakah beresiko menyebabkan rentan bisa jadi tergantung jenis makanan yang diberikannya, begitu ya dokter ya? Dan makanan metabolis individu. Nah, ya. Jadi apakah beresiko bisa kemungkinan beresiko? Ya. Karena sebaiknya memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan ya. Anabolnya, dok ya. Oke. Coba kita lihat ada pertanyaan lain. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari M. Calvin. Setelah kena FLUTD, jenis pakan harus yang seperti apa? Nah, ini kira-kira saat terkena dan setelah sudah selesai pengobatan mungkin ya, dok? Kalau kayak gini, pakannya harus seperti apa sih, dok? Pakannya selagi setelah terkena FLUTD sampai 6 bulan ke depan, ya sampai 6 bulan ke depan, nah, umumnya kita menyarankan untuk pakan yang FO tadi, karena dari spesialis beberapa brand pakan yang benar pun mereka bilang belum ada yang menyamai FO. Belum ada yang menyamai FO, kenapa? Karena dia didesain untuk mengontrol pH urin, tinggi natrium dan sodium, jadi merangsang nutrisi untuk minum seperti itu. Ketika 6 bulan kita coba ganti nggak FO, agak yang care dan prinsipnya yang care nggak relapse itu bisa, tapi ketika ganti yang care relapse berarti kita harus pakai FO seumur hidup karena kemungkinan relapse-nya besar. Oke, jadi seperti itu ya. Semoga bisa terjawab. Ada yang ingin bertanya lagi? Karena waktu kita masih panjang banget nih. Bisa open mic itu yang mau open mic. Mungkin yang ingin bertanya langsung bisa raise hand dan unmute dan bertanya secara langsung. Atau mungkin yang mau sharing pengalaman anabolnya. Kita sudah cerita bareng aja di sini langsung. Sambil menunggu, tadi kan banyak bertanyanya soal bagaimana manajemen diet, bagaimana manajemen pakan. Sekarang gimana sih dok kalau pakannya udah kita atur, tapi kucingnya emang susah banget minum, pasti banyak ya, ya yang komplain kayak gitu. Nah itu kira-kira gimana dok manajemen minum untuk yang baik untuk hewan peliharaan kita. Manajemen yang baik itu biasanya kalau udah makan FO dia bakal banyak minum nih gitu. Cuman pada saat itu kan kadang gimana ya ini urinnya kita udah mulai normal tapi minumnya memang masih sedikit. Itu kita harus perhatikan kebutuhan cairannya. Cairan individu per kucing itu umumnya sekitar 200 ml ya. 200 ml itu bisa dibagi per hari, berarti dia mesti minum berapa kali tuh. Sekali minum misalkan 10 ml, kalau 10 ml berarti dibagi berapa jam sekali setiap 10 ml untuk sampai 200 ml. Ininya tempatnya kita untuk 200 itu dibagi menjadi berapa untuk memenuhi kebutuhan cairan per hari. Kalau misalkan untuk kucing-kucing yang banyak nih dok, yang mungkin banyak sekali sahabat cat and lover di sini yang nggak hanya pelihara satu kucing ataupun satu doggy, pasti pelihara beberapa. Sebaiknya tempat minum itu dok idealnya banyak atau satu kucing satu tempat minum atau boleh bersama-sama? Jadi idealnya satu kucing satu. Oke. Jadi mungkin karena mereka bisa ngenalin tempat minumnya yang mana itu tergantung kucingnya. Ada beberapa kucing yang sensitif banget, dia nggak mau minum kalau udah diminum temannya. Kadang ada yang seperti itu, kadang ada kucing yang ini minumnya belum diganti, dia tahu, jadi nggak mau minum. Hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan. Oke, terima kasih dok. Jadi
Oh, mungkin kalau dengan satu tempat minum satu ekor kucing itu juga kita mantaunya gampang ya dok ya. Dia ini udah minum atau belum hari Yang mana ini. yang minum, yang mana yang enggak. Oke. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi nih dari sahabat Cat and Dog? Atau mau sharing? Mungkin pada malu nih dok, masih malu-malu nih, masih mikir-mikir harus cerita nggak ya. Mungkin selain kasus bule nih dok, boleh di-share lagi kasus lain mungkin yang cukup berbeda tapi sering juga ditemukan di lapangan kira-kira. Gimana maksudnya kasus untuk kasus-kasus dari ya betul. Oh, iya. Kadang juga, oh, kadang itu resiko pemasangan kateter juga pada pembiusannya. Karena kan kadang kucing masih bisa melawan pada saat pemasangan kateter, tapi kesadaran sudah mulai berkurang. Nah, itu kita perlu harus perhatikan juga, perlu dipahami juga oleh para pemasok pada saat pembiusan itu. Kita nggak pernah tahu apakah urinnya itu sudah balik ke ginjal atau belum, apakah ginjalnya itu sudah rusak atau belum, karena memang pada sakit seperti ini itu resikonya besar saat pembiusan. Jadi untuk penggunaan obat bius juga disarankan untuk rekan-rekan dokter hewan, kalau dari pengalaman itu kita katanya harusnya sudah pernah full pada kasus FLU tadi. Jadi sebenarnya banyak juga ya dok untuk kasus-kasus FLUTD itu yang penanganannya sulit, jadi harus pemasangan bius, tapi juga tetap harus hati-hati, begitu ya dokter ya. Ini dok, ada pertanyaan lagi nih dari Dharma. Cuaca panas apa bisa menyebabkan FLUTD juga? Kira-kira cuaca bisa? Bisa menjadi faktor, tapi itu kan akan mengurangi hidrasi kucingnya. Nah, perlu diperhatikan asupan cairannya, karena dia semakin sedikit asupan cairan pada kucing, itu membuat urin semakin semakin pekat dan akan memudahkan untuk terbentuknya kristal dan batuan. Jadi cuaca mempengaruhi dari kondisi cairan tubuh itu ya dok. Oke, semoga itu tadi terjawab. Ada pertanyaan lainnya mungkin? Mungkin kita sambil untuk giveaway-nya, dok. Bagaimana, dok? Untuk giveaway-nya. Oh ya, giveaway. Gimana ya dok, kita giveaway langsung untuk kita berikan langsung. Oh ini ada pertanyaan lagi nih dok, ada dua pertanyaan lagi, mungkin kita lanjut ke pertanyaan dulu ya dok ya. Dari Sukma Bogor, kitten saya bengkak kiri bawah, kencingnya jarang, apakah gejala FLUTD ya dok? Bengkak kiri bawah, kiri bawah. Kiri bagian bawah seperti itu, dok. Bagian perut atau bagian... Mungkin bisa diperjelas dengan Mbak siapa yang bertanya. Mbak Sukma mungkin bisa di-unmute ya, bisa dia bisa mungkin ngobrol langsung. Mbak Sukma? Bagian kiri itu abdomen kiri mungkin ya? Iya, sepertinya bagian abdomen kiri bagian bawah bengkak, kencingnya jarang, dan apakah itu termasuk gejala FUTD, dok?
Kencingnya jarang itu, jarang seperti apa Mbak biasanya? Kalau normalnya itu kucing urinasi per harinya 1-2 kali, gitu, 1-2 kali. Dan untuk kasus SAU, jadi dia umumnya akan sering dan frekuensinya lebih sering dan volumenya lebih sedikit. Bengkaknya itu juga kita harus perhatikan apakah benar-benar PU-nya yang bengkak atau bisa karena kalau sebelah kiri saja bisa jadi karena kemungkinan ada kemungkinan lain ya, bukan hanya PU, karena posisi PU itu di tengah, kalau kiri bawah bisa karena ada cairan di abdomen atau bisa karena hernia juga bisa, itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan dari Mbak Sukma? Mbak Sukma, mungkin ada yang di... Kira-kira tadi sudah cukup. Jadi mungkin tadi saya review sedikit. Kalau misalkan bengkaknya itu hanya di sebelah kiri, itu belum kemungkinan belum tentu bagian PU-nya yang bengkak begitu ya dokter ya? Karena posisi PU sendiri ada di tengah gitu, dan makanya sebaiknya di kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk bisa memastikannya gitu ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Nurihwi Bogor, dok. Namanya Bule. Ini maminya bule sepertinya. Untuk pakan bule memang sebaiknya hanya yang RC urinary ya dok, yang FO urinary ya dok. Iya, kalau bule disarankan untuk SO urinary karena si bule nggak tahan sakit, dia penuh sedikit langsung sesak napasnya, penuh sedikit langsung kesakitan hebat. Kalau bule memang disarankan untuk SO terus rentan kalau untuk ganti care ya bu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dok terkait manajemen minum dari Nimas Ayu Arte, dok. Maaf izin bertanya kembali, kalau untuk pemberian air minum pada hewan dengan FLUTD, apakah harus dengan pH basah? pH basah nggak terlalu sih ya, Mbak. Karena itu kita pemberian minum itu kita fokusnya pada kalau untuk minum di rumah itu tercukupi kebutuhan harian sehingga urin menjadi lebih encer. Karena kalau urinnya pekat, itu akan mudah terbentuk batuan, sama untuk menentuk kadar hidrasinya juga, menjaga kestabilan fungsi si ginjal juga. Jadi kalau misalkan pH-nya apakah berpengaruh dok? Kalau kita kalau diberikan minuman yang basah atau ketika sampai ke dalam kantung kemih, dia tetap jadi biasa aja gitu. Tidak terpengaruhi. Kadang, cuman yang kita khawatirkan itu kalau memberi minum dengan kadar basah, kadar justru dia akan menjadi basah. Urinnya menjadi basah. Kita kan harapannya pH-nya normal. Jadi yang diharapkan itu memang pH asam itu bisa meningkatkan risiko terbentuknya kristal, tapi kita bukan menjadikan pH urin itu basah. Tapi ya, bagaimana mengembalikan jadi, pH urin sebagai normal, gitu ya. Jadi kalau untuk manajemen minum, sebaiknya sih berikan minuman yang air mineral biasa, tidak perlu air matang, air matang tanpa perlu harus menyesuaikan pH-nya. Seperti itu mungkin ya dok ya. Karena untuk memudahkan perawatan juga mungkin kalau misalkan diberikan yang ber-PH-PH terjadi bingung juga ownernya, kesulitan juga. Sama-sama Mbak Lima. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk sahabat Cat and Dog? Karena waktu kita masih ada panjang. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok. Dari YouTube, dari Darwida Siswanto lagi nih. Dok, jarang cat food yang mencantumkan kandungan magnesium. Saya kira ini menjadi masalah tersendiri. Ada dok tanggapannya nih dok? Banyak banget. Mungkin selain cat food, banyak juga ya jenis pakan-pakan atau brand lain yang
tidak menyantumkan ini. Kalau sejauh ini sih kita ya sebagai praktisi, sebagai dokter hewan praktisi itu melihat berbagai pasien itu pengalaman. Oh, pakai yang ini nih, dari 10, 9 yang kena. Dari ini, 5 yang kena pakan ini, 1 yang kena. Gitu. Kalau untuk mencantumkan pakan magnesium, mungkin bisa kita sampaikan ke rekan yang di bidang tersebut. Jadi mungkin itu juga jadi kendala tersendiri ya. Kalau misalkan tidak ada tercantum kandungannya, mungkin ini juga bisa jadi reminder untuk rekan-rekan yang berkecimpung di bidang pakan hewan yang mungkin perlu mencantumkan kandungan-kandungan pakan tadi, karena sepertinya sudah banyak juga pet lover yang sudah lebih aware dan lebih memperhatikan tadi. Jadi sangat penting ada mencantumkan kandungan nutrien tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya, ini ada reminder-nya. Jangan lupa ada hadiah dong katanya. Nah, kemudian hadiah oleh Dok Alisa diberikan pada penanya. Oh, boleh. Ini langsung saja atau nanti di akhir di kira dok, kriterianya gimana dok? Bebas nih, bebas aja. Ditamakan yang daerah Bogor ya, kalau untuk grooming, karena kejauhan kalau grooming ke Bogor. Oke. Mungkin tadi juga sudah di sampaikan di awal, kita ada 3 hadiah, yaitu ada voucher daily grooming, kemudian ada voucher cat snack sama cat food gitu. Yang diutamakan untuk sahabat-sahabat cat lover yang ada di daerah Bogor dan sekitarnya. Jadi mungkin tadi yang belum mencantumkan daerah asal daerahnya bisa mulai menuliskan asal daerahnya di kolom chat. Jadi kita bisa tahu nih, oh siapa ini yang bisa mendapatkan hadiahnya. Ada absensi, tolong diisi. Oh, ada. Oke. Dari panitia, hadiah akan diumumkan bersama sertifikat. Oke, jadi nanti saat sertifikat diumumkan, akan disampaikan juga pengumuman penerima hadiahnya, begitu ya, Bapak. Oke. Jadi jangan lupa nih, sahabat Cat and Dog yang sudah hadir, jangan lupa ngisi daftar hadirnya, karena itu juga akan berpengaruh untuk sertifikat dan hadiahnya di akhir. Jadi kalau misalkan lupa ngisi, kelewat juga deh hadiahnya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya masih berikan kesempatan untuk penanya atau mungkin yang ingin sharing-sharing pengalamannya. Oh iya, mau menambahkan dok itu kalau ya, boleh, dok, silakan. Baru keinget juga untuk kasus LUTD ini penanganannya memang harus target utamanya itu kita mengeluarkan cairan dari kantung kemih kucingnya yang sudah menumpuk, jadi target kita harus mengeluarkan itu dengan pemasangan kateter. Dan pemasangan kateter itu perlu dipahami juga untuk cat lover itu minimal 3 hari. Karena untuk kita bisa flushing dia tiap hari, mencuci VO2 tiap hari, sama plus infus. Kalau plus infus itu kita untuk menjaga hidrasinya, menjaga bantu kerja ginjal juga, sehingga pengobatan menjadi lebih optimal. Terkadang itu ada beberapa kasus, udahlah dok, pasang aja abis itu copot, nggak bisa. Tapi yang penting dia keluar dulu. Kita seperti itu,
karena ada kemungkinan relaps. Begitu kita hari ini bisa aja urinnya keluar, besok ada kemungkinan relaps karena batuannya belum belum larut sempurna bersama urin-urin dan obat-obatan yang diberikan. Masih ada batuan-batuan yang menyumbat, bahkan masih ada kemungkinan runtuhan-runtuhan sel menjadi penyumbat uretra lagi gitu, atau clotting-clotting darah atau kumpalan-kumpalan darah juga masih bisa menjadi penyumbat. Oke, terima kasih dokter. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin saya kasih waktu 1 menit nih. Ada yang mau bertanya lagi dari sahabat Cat and Dog? Oke, ada pertanyaan lagi nih dok. Dari saudara Caroline. Selamat siang dok, apakah air mentah juga berpotensi menyebabkan FLUTD selain menyebabkan penyakit cerna? Kira-kira gimana nih dok? Kalau air mentah lebih cenderung ke sakit cerna sih, lebih ke cacingan gitu, lebih ke bakteri saluran pencernaan. Jadi resiko untuk menyebabkan FLUTD lebih kecil ya dok? Kecil, lebih kecil. Di apakah terjawab atau mungkin ada yang ditambahkan dari saudara Carolina? Sudah cukup jelas? Ada lagi? Oh, ini ada lagi. Pakannya apa Mbak Caroline kalau boleh tahu? Sudah SO belum ya maksudnya? Sudah ada label SO-nya atau belum? Open mic aja kalau bisa. Oh iya, open mic boleh, Ma. Siang, dok. Maksudnya gimana? Pakan-makan yang bagaimana, dok? Oh, di itunya, di cat. Di mana, Ma, tadi? Di itunya ya? Racketnya ya? Halo, ya, di halo. Kemasannya, di kemasannya gitu apa bagaimana? Iya di kemasannya. Sebenarnya kalau pakan itu grade-nya cukup bagus sih dok, karena kan dia stray di depan rumah, yang kebanyakan ya tiduran apa? Ya saya nggak mau ada apa-apa sama mereka karena kalau ada apa-apa kan saya pasti agak kesulitan untuk bawa ke dokter hewan ya karena saya juga punya indoor yang cukup banyak gitu. Itu obat cacing, obat kutu teratur karena kan saya nggak mau nanti itu akan menular ke indoor yang lewat saya kan karena saya kan keluar masuk. Tapi ya beberapa kucing yang jantan yang sudah kebiri bahkan itu FLUTD semua, apakah karena ya balik lagi, kalaupun saya sediakan minum juga dia tetap minum di genangan kan, genangan hujan atau ada sisa-sisa air di ember bekas cuci apa sepeda motor atau apa gitu loh dok. Jadi itu sih. Oh ya. Boleh sebut merek nggak ya? Ini boleh sebut merek nggak ya Pak Di? Iya, maksud saya kalau misalnya sebut mereka ya saya sebut, tapi kalau nggak boleh, saya rasa itu grade-nya cukup cukup bagus lah. Ininya apa? Grade menengah lah untuk stray ya. Boleh sebut aja Bu, nggak apa-apa. Oh boleh baik. Gitu. Oh boleh. Saya itu sempat ikut. Ibu pakai pakan apa ya? Kitchen Flavor. Apa? KF Kitchen Flavor. Oh, kitchen kitchen. Iya, kitchen flavor. Jadi kalau kami sempat ikut seminar dari masing-masing produk pakan urinary itu ada disebut RC boleh lah ya. Si RC itu dia memang satu-satunya yang mengklaim bisa melarutkan struvite dan oksalat serta mengatur kadar keasaman pH kandung kemih. Untuk pakan kucing kita juga sempat ikut dari brand sebelah beberapa brand urinary yang lainnya gitu. Nah, itu kan langsung. Setelah dia terindikasi
setelah dia terindikasi FLUTD, dok, pertanyaan saya kan yang pada saat dia apakah air mentah itu potensi? Iya, jadi sebelum terkena itu pakannya kitchen flavor, lalu sudah kebiri juga, lalu kena FLUTD. Padahal untuk cacing dan segala macam udah kelar gitu ya, udah nggak ada masalah gitu. Nah, itu tadi ya, kalau sudah FLUTD ya pasti direkomendasikan SO urinary-nya RC dan ada satu lagi Happy Cat ya, veterinary ininya apa? Happy Cat yang itu yang apa? Struvit itu. Nah, itu tadi, dok. Jadi apakah air mentah ada potensi untuk penyebab FLUTD-nya atau apa ya? Kalau dibilang stres juga nggak stres, karena memang kondisi lingkungan di sini juga cukup humble, maksudnya cukup ini dengan kucing gitu. Terus ya itu, makanya saya curiga apakah karena minum air mentah, karena memang musim hujan juga di sini gitu. Jadi agak PR juga sih, dok, karena kateter biayanya juga lumayan. Lumayan kalau ada kateter itu ya. Kalau air mentah sih kemungkinannya kecil, kalau untuk FLUT itu lebih cenderung dia ke saluran pencernaan ya. Iya, cuman nggak ada dia karena saluran, karena saya tahu dia konsumsi air mentah, makanya obat cacing teratur gitu, dok. Tapi ya itu jadinya kenapa jadi FLUTD gitu. Berat badan ideal, dok, nggak, bukan yang obesitas. Karena untuk kucing jantan saya tahu kan kalau obesitas itu juga potensi untuk FLUTD juga. Nah, itu saya mencari penyebab ininya kayak nggak ada. Stres, iya, stres juga nggak ada, obesitas juga enggak, mereka juga gerak karena stres kan. Terus makanan juga grade-nya saya kasih yang lumayan lah gitu. Karena memang sedikit sih stres saya, jadi ya saya masih mampu lah beli merek itu gitu. Cuman kenapa dia jadi FLUTD gitu, ada 2 ekor dari 4 ekor jantan. 2 ekor, metabolisme juga mempengaruhi itu, karena pakan itu kan cocokan juga, metabolismenya berbeda. Mungkin yang 2 ini metabolismenya kurang pas untuk di grand kitchen flavor tersebut. Tapi dia kan grand free loh, dok. Maksudnya justru saya pakai itu karena tahu kelebihannya gitu kan. Dan maksudnya kalau saya kasih merek itu, maksudnya grade itu kan juga tidak terlalu boros, malahan dibanding grade di bawahnya lagi gitu loh. Jadi ya itu tadi, apakah ada potensi ya itu selain jenis kucingnya apa ya, Bu? Kampung dong, kan memang stray di sekitar rumah saya sterilkan supaya nggak mengganggu. Ya, maksudnya kalau hidup bertetangga kan juga harus baik-baiklah dengan tetangga. Salah satunya ya steril itu, supaya kalau terjadi apa-apa kan bukan saya yang disalahin, karena kucing saya juga cukup banyak gitu kan. Makanya saya sterilin lah kucing-kucing, terutama yang jantan di perumahan. Kalau betina memang saya sterilkan, tapi biasanya itu yang kasih ada beberapa orang di sini kasih makan nggak mau kalau betina. Iya, faktor lingkungan juga mempengaruhi, Bu. Gitu kan, karena dia keluar masuk gitu, yang terjadi di luar kita nggak tahu, genetik juga mempengaruhi gitu. Keluar masuk itu maksudnya gimana, dok? Dia keluar rumah gak kucing stray-nya? Stray, iya, maksudnya ya cuman di halaman aja, di luar pagar. Terus kalau mau maem ya dia masuk ke teras, nanti duduk apa tidur-tiduran. Nanti dia mungkin buang airnya, saya nggak tahu di mana, yang pasti tidak di halaman saya ya gitu. Terus nanti tidur-tiduran lagi gitu terus, dok. Maksudnya bergerak gitu, bukan yang terkungkung, yang bisa memicu stres juga enggak. Ya itu tadi curiganya, apakah air mentah atau... Tapi kalau saya harus sediakan air matang juga susah, karena kan dia susah di luar. Ya, itu dok ceritanya. Kalau dari air mentah sih
kemungkinan bisa karena genetik juga bisa memungkinkan, kondisi lingkungan juga bisa. Kita kan nggak paham ya dia bertemu siapa aja selagi bermain. Jadi solusinya apa ini? Saya indoorkan gitu atau seperti apa dok? Maksudnya setelah pengobatan kalau saya lepas lagi ya pasti kambuh lagi kan? Gitu. Kambuh lagi, ada kemungkinan kambuh lagi. Yeah. Banyak juga sih kayak gitu. Gimana sih dok gitu? Ini makannya SO terus tapi dia sudah mau keluar gitu. Kita seoptimal mungkin sih makannya memang harus dijaga yang SO terus ya gitu. Kalau udah ada kasus relapse memang dia ini SO terus. Gitu. Ketika di luar, itu di luar pengawasan kita, tapi seoptimal mungkin kita memang harus jaga pakan dan manajemen lingkungan. Itu di luar faktor genetik. Gitu ya. Bahkan iya. Ada beberapa teman saya yang menyalahkan ya kebirinya gitu. Kalau saya sih agak kurang sepakat gitu, karena bagaimana juga namanya kucing kampung ya steril itu tetap nomor satu gitu loh. Cuman, kalau memang niatnya tidak dikawinkan, memang idealnya di steril. Kasian. Iya. Kan? Betul. Apalagi kucing kampung, dok. Mau dikawinkan juga buat apa? Logika saya ya. Kalau logika teman-teman yang hadir, ya saya kurang paham. Tapi kalau saya sih, kucing kampung ini kan luar biasa populasinya. Gitu kan. Butuh effort juga. Berarti ya. Saya harus karantina gitu dok, sampai berapa lama ya? Maksudnya kan kalau dia di dalam kandang yang dia juga terbiasa di luar kan juga bisa memicu stres juga tuh. Iya. Idealnya sih emang untuk pakan itu 6 bulan kita bisa mengkondisikan itu apakah makannya untuk nggak harus di kandang, apakah di dalam rumah dulu gitu bu. Nggak harus keluar rumah, jadi kita bisa terpantau dia penyebab stres dia apa-apa aja. Dia akan melakukan kebiasaan normalnya dia itu seperti apa, dan itu akan terpantau. Agak dilematis sih kalau dia tidak di kandang memang. Tapi di dalam rumah. Iya, karena di dalam rumah saya juga banyak gitu. Itu memang kan, sudah itu tantangannya. Iya. Jadi ya udahlah, nanti mungkin saya titipkan dulu lah yang ya 1-2 ekor. Tapi pakan itu sampai 6 bulan ya dok yang SO ya? Idealnya 6 bulan bu, kalau untuk mencegah relapse. Tapi ketika 6 bulan, ketika dipakan relapse atau kambuh lagi, udah seumur hidup itu nggak bisa akan dipakan. Usia berpengaruh nggak dok? Berpengaruh. Ya udah, terima kasih. Terima kasih informasinya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, semoga tadi sudah cukup jelas untuk Ibu Karolin ya. Jadi sudah cukup panjang juga ini diskusinya. Waktunya juga sudah mulai berakhir. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, saya berikan kepada Dr. Tewi mungkin ada closing statement untuk mengakhiri sesi kita hari ini. Oke. Iya rumit konsistennya yang perlu kita perhatikan untuk mencegah SOTD ini, karena kalau udah kena SOTD ini udah sampai menyebat banget itu agak lumayan juga ya untuk pembiayaannya. Jadi memang lebih baik kita mencegah daripada mengobati, dan biasanya pencegahan itu bisa dilakukan dengan menjaga pola pakan, menjaga manajemen lingkungan, manajemen stres, dan diajak ngobrol. Itu mempengaruhi kucing. Ternyata dia mengerti sekali apa yang ownernya rasakan. Oke, terima kasih banyak dokter atas materi dan penyampaiannya yang sudah sangat banyak sekali. Mungkin dari saya juga saya cukupkan. Saya kembalikan kepada Mbak Ayu. Baik, terima kasih atas paparannya Dr. Pastini dan juga moderator kita pada sampai siang hari ini, Dr. Alicia. Sangat luar biasa. Tidak terasa hampir 2 jam sudah menemani Dr. Pastini dan Dr. Alicia di webinar Cat & Dog Pets 49 ini. Terima kasih juga kepada
penonton nih di baik di YouTube maupun di Zoom, terima kasih telah menyimak webinar kami Cat & Dog Batch 49. Bagi peserta yang berhalangan hadir dapat melihat siaran ulang di YouTube-nya Cat & Dog. Nah, dari saya Aimil, apabila ada salah kata mohon maaf. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dong. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, dok. Terima kasih, Dokter Rastiwi dan Dokter Alisa. Ya, sama-sama, Bapak. Terima kasih.